Assalamualaikum Bu Ibu. Di sini saya menggunakan benang poli induk kilaf dengan berbagai macam warna, khususnya warna coklat ya. Jadi saya akan mengkombinasikannya. Oke, saya akan memulai dengan warna coklat kayu macam ini ya. Kemudian saya juga menggunakan hardband tulip ukuran 4. Kemudian saya akan memulainya dengan membuat rantai seperti ini. Saya akan bikin tas yang lumayan lebar, lumayan besar. Jadi nanti saya akan bikin 200 rantai ya. Nah, di sini saya akan membuat lembaran tas dulu. Jadi nanti saya bikinnya bentuknya persegi panjang. Kira-kira nanti totalnya ada 200 ya, memanjang seperti ini untuk panjangnya. Oke, kita akan bikin sampai 200 rantai. Nah, ini udah hampir 200. Nah, kita akan tambahkan lagi satu rantai. Kemudian saya akan memulai dengan tusuk single. Masukin, ambil, kemudian tarik ya. Masukin, ambil, tarik. Masukin, ambil, tarik macam ini. Sama juga nanti single-nya memanjang sepanjang 200 rantai. Oke, Bunda, macam ini. Lanjut ya sampai ujung. Oke, ini udah hampir dapat 200. Kita akhiri. Siap-siap nanti ganti benang dengan motif yang lain. Nah, untuk mengakhirinya saya kasih tusuk rantai di sini. Hanya untuk agar tidak lepas aja sih, macam ini. Kemudian saya mau siap-siap menambahkan benang warna gold, warna emas. Oke, saya akan memulainya dengan rantai dulu. Tujuannya agar dia tidak lepas dan siset ya, kencang. Nah, siap-siap dengan langsung mau ngasih tusuk double. Nah, benangnya udah saya kaitkan seperti ini. Nah, saya mau masukin ke lubang pertama. Ambil, ambil. Oke, kita udah dapat satu tusuk double. Kemudian lagi, saya mau kasih tusuk double lagi. Oke, kita udah dapat dua tusuk double. Selanjutnya, kita mau bikin tusuk yang berbentuk huruf V. Sama dengan di awal, kita kasih tusuk double, tapi kita selipkan, lompati dua lubang ya. Nah, macam ini kita lompati dua lubang, kasih satu rantai. Kemudian tusuk double dengan diberikan ke lubang yang sama yang tadi. Nah, nanti seperti ini. Lagi tusuk double, kita lompati dua rantai. Masukin, kasih satu rantai. Double lagi, masukin ke lubang yang sama. Oke, kita udah dapet huruf V. Lanjut, kasih dua lubang untuk sekatnya.
kasih satu rantai, kemudian tusuk double lagi ke lubang yang sama. Oke, double lagi, lompati dua lubang macam ini. Oke, satu rantai, kemudian tusuk double lagi di lubang yang sama. Oke, seperti ini. Selisih kasih dua lubang, rantai satu, kemudian tusuk double lagi. Oke, macam ini nanti dilanjutkan ya sampai ujung sana, sampai ke tusuk yang ke-200. Oke, kita udah hampir sampai ujung. Kita mau akhiri dengan tusuk double. Akhiran tusuk double, kemudian jangan lupa untuk mengakhiri bagian gold ini saya kasih rantai seperti ini biar gak lepas. Selanjutnya saya sudah menyiapkan benang keren tua macam ini untuk saya jadikan seperti tusuk bubble, cuma gak bubble-bubble amat juga sih. Nah, saya akan memulai dengan rantai dulu seperti biasa. Nah, di sini tusuk yang tadi kita buat akan kita selipkan semacam tusuk bubble juga ya. Jadi kita awali rantai yang sudah kita bikin tadi, kemudian kaitkan. Nah, kita akan mengawali dengan mengkaitkan di lubang pertama dengan tusuk double. Oke, kita udah dapat. Kemudian selanjutnya ambil dari belakang, kita mau bikin bubble ya, tusuk bubble, kaitkan, tahan dari belakang, ambil, kaitkan, tahan dari belakang, ambil, kaitkan, tahan dari belakang, kaitkan, tahan, kemudian diisi sampai 5 seperti ini, kemudian tarik. Udah dapat tusuk yang mengerucut, ambil satu rantai, kemudian kasih tusuk double di sela-sela huruf V tadi, rajutan yang berbentuk huruf V tadi. Kemudian lanjut lagi, kita kasih bubble lagi di tusuk kedua, di huruf V yang kedua. Caranya sama macam ini, ambil dari belakang, ambil dari depan, kaitkan dan tahan ya, isi 5, tarik satu rantai, kemudian kita mau kasih double di sela-selanya. Oke, macam ini. Oke, lanjut tusuk yang ketiga, kasih bubble lagi, tahan dari belakang, dari depan, tarik, tahan sampai 5. Oke, kita udah dapat 3. Kemudian lanjut untuk tusuk bubble yang keempat, macam ini. Oke, Bunda, lanjutkan tusuk ini sampai ujung ya.
Nah, kita udah hampir sampai ujung. Ini tusuk bubble, kasih bubble lagi sama. Lin belakangnya, kemudian kasih tusuk double lagi. Oke, saya akan mengakhiri dengan tusuk double. Oke, kita bikin tusuk double di sini dan di sisi paling ujung ya. Kemudian kasih rantai untuk mengakhirinya biar nggak lepas. Oke, kita udah dapat 3 layer ya, seperti ini. Kemudian selanjutnya saya akan membuat semacam baris ya, dengan menggunakan krem muda macam ini. Saya buat awalan dulu dengan membuat tusuk rantai. Nah, saya akan memulai dari tusuk yang kita bikin tadi ya. Akhiran dari tusuk yang kita bikin tadi, mulai dari lubang pertama di sini. Kaitkan, kasih single. Nah, ini kita bikin tusuk single memanjang saja untuk memberikan efek batas ya. Oke, kita udah hampir di ujung. Kemudian saya akan kaitkan dengan benang warna coklat kayu macam ini. Akan saya selipkan untuk bikin tusuk single. Nanti caranya sebelum ditarik semuanya jadi satu full tusuk single, saya akan kaitkan benang warna coklat kayu di sini. Saya kaitkan, kemudian agak tarik dikit. Nah, kemudian saya mau mulai satu rantai, kemudian balik. Nah, saya akan memulai dengan satu single dengan benang-benang yang ada di belakang akan saya umpetin ya, yang sambungan tadi. Seperti ini tusuk singlenya. Oke, single saja. Macam ini ya, jadi nanti ada pembatas yang kita bikin untuk memulai motif yang sama dari awal ya, sesuai dengan urutannya. Oke, tusuk single sampai ujung. Nah, ini udah hampir ujung. Saya akan mengakhiri tusuk single ini tetap dengan rantai ya. Saya akan putus biar ikatannya kuat. Saya akan mengakhirinya dengan tusuk rantai macam ini. Sudah dapat. Kemudian untuk motif yang sama,
akan kita ulangi lagi bentuk huruf V. Sebelumnya saya kasih rantai dulu biar dia kenceng. Oke, kemudian rajutan yang sudah jadi tadi kita balik, dan saya akan memulai dengan tusuk double. Di tusuk pertama yang kita bikin macam ini. Oke, sesuai dengan pola yang di bawahnya, kita kasih 2 tusuk double sebelum memulai dengan huruf V, rajutan bentuk huruf V. Oke, lanjutkan dengan tusuk double, kita loncati 2 lubang, kemudian 1 rantai ya untuk biar dia bentuk huruf V. Kemudian double lagi di lubang yang sama. Nah, kita udah dapat huruf V. Kemudian V yang kedua, double dengan loncat 2 lubang di 1 rantai, kemudian double lagi di huruf V di lubang yang sama. Oke, lanjut ya Bunda, seperti itu sampai ujung. Kita udah sampai ujung, kita akhiri dengan tusuk double. Kasih rantai untuk memutusnya. Oke, biar dia nggak lepas. Lembarannya akan kita tambahin dengan tusuk bubble dengan warna coklat. Coklat yang agak lebih tua dari coklat kayu. Nah, kita akan memulainya dengan tusuk bubble. Kemudian kita akan langsung dengan bubble ya. Seperti ini. Tusuknya sama, kita isi 5, ambil, kaitkan, tahan, ambil dari belakang, ambil dari depan, kaitkan, tahan, tarik, terdapat, kasih rantai, kemudian tusuk double di sela-sela huruf V itu tadi, rajutan huruf V. Oke, macam ini ya untuk baris ini. Lanjutkan sampai ujung. Kita udah dapat rajutan sampai ujung, kita udah kelihatan motifnya. Kemudian mengulang pola yang di awal tadi, kita udah selipkan tusuk single warna krem. Ini nanti seperti ini. Kemudian lanjutkan ya. Oke, nanti lembarannya jadinya seperti ini, motifnya berulang dengan samping kanan samping kirinya seperti ini. Nah, kita akan meratakan rajutan kanan kirinya dengan warna coklat kayu ya. Kita akan meratakannya dengan tusuk single. Kita akan memutar rajutan lembaran ini dengan tusuk single macam ini. Jadi serabut-serabut ini nanti akan kita ratakan dulu, tapi nggak diumpetin ya. Nanti yang umpetinnya nanti kita kasih 2 putaran rajutan tusuk single macam ini.
Ini sudah terlihat sedikit rapi. Nah, ini yang sudah satu putarannya. Nah, biar lebih rapi nanti saya akan memutarinya dengan tusuk single lagi. Jadi nanti lembarannya saya putari lagi. Akan dilakukan dengan putaran kedua untuk sisi sebelah sini. Sama dengan tusuk single, kali ini saya akan sedikit merapikan ujung-ujung yang serabutan itu di umpetin ya, diumpetin di belakang tusuk single. Hasilnya seperti ini, dia lebih rapi. Nah, macam ini ya. Sekarang ketika kita sudah dapat ujung-ujung yang sedikit lebih rapi, nah saya akan menyatukannya dengan tusuk single juga. Jadi nanti kita mau menyatukan dua ujung untuk menjadi semacam kayak longsong gitu ya, calon untuk kantongnya. Oke, tusuk single, tapi kita hanya selipkan, ambil satu bagian benang saja, satu sisi kanan, satu sisi kiri kita ambil, rajut benang. Hasilnya seperti ini, nanti sisi sebaliknya lanjutkan ya. Nah, ini sudah selesai untuk nyambungnya menjadi satu bagian yang bisa diperkatakan tinggal menyambung alasnya ya. Nah, ini untuk alas saya sudah menyiapkan sambungan untuk alasnya, jadi kita akan memasangnya di belakang. Nah, ini lembaran berwarna coklat tua ini, yang 25 rantai kali sekitar 38 cm panjangnya. Nah, kita akan menyatukannya di sini, akan merajut memutar dengan tusuk single juga. Ini dari sisi dalam ya. Alasnya hanya berupa single bolak-balik saja ya, seperti ini. Kemudian saya akan memulai dari bagian tengah-tengah biar dia bisa pas ya untuk kanan kirinya. Saya akan memulai dengan menyatukan dua sisi tas ini dengan tusuk single. Thank you.
kira-kira nanti ini sambungannya. Kemudian pojokan akan saya berikan lebih, jadi nanti satu lubang saya isi 3 tusuk ya. Jadi dia ada lipatan yang bagus di situ, nanti tidak terlalu sempit. Lanjut ya, memutar sampai kira-kira nanti alasnya kita sesuaikan juga. Jadi boleh dibilang trial dan error lah di situ. Kalau kelebihan nanti kita kurangi, kalau kurang nanti kita tambah ya rajutannya di bagian sisi yang satunya. Nah, ini sudah sampai ujung lagi. Nah, satu lubang nanti kita kasih 3 tusuk ya untuk alasnya di sini. Jadi biar dia nampak gembung di situ. Lanjut ya sampai ujung. Ini rajutan yang sudah full ya, sudah jadi alasnya. Lumayan rapi ya, tergantung pada kita. Kemudian ini dari sisi luarnya seperti ini. Sekarang saya akan lanjut untuk bikin handle yang dia juga merupakan serut untuk tas yang lumayan besar ini ya. Oke, kantong tas siap untuk kita pasangin handle. Di sini saya sudah menyiapkan rajutan single bolak-balik sekitar 8 rantai, kemudian tingginya sekitar ya 4 cm atau 5 cm. Nah, di sini akan saya sambung. Nanti posisinya saya sudah bikin 6 rajutannya untuk serutnya yang sekaligus juga sebagai tempat handle-nya. Jadi akan saya rajut macam ini. Kira-kira ketika kita udah dapet apa jarak yang kita inginkan, nanti kita tambah untuk tempat handle yang kedua. Jadi totalnya ada 6 ya. Kiri 3, kanan 3. Seperti ini kita sambung.
kemudian rajutan yang lain nanti posisinya seperti ini. Oke, kita pasang macam ini. Kemudian saya akan melanjutkan untuk merajut memutar lagi sampai beberapa putaran ya. Kalau ini saya ambil sekitar 4 atau 3 putaran. Kemudian sambil kita merajut memutar, kita pasang untuk tempat handle itu menjadi suatu bentuk yang bisa di kaitkan tas seperti ini. Jadi bulat kayak gitu ya untuk tempat talinya. Nah, kita rajut macam ini. Maaf gambarnya agak sedikit ke bawah, tapi semuanya tusuk single ya, kita kaitkan. Nah, macam ini ya. Oke, terus sampai semuanya jadi satu. Bentuknya macam ini ya. Kemudian setelah semuanya jadi, oke, kita bisa tambahin tingginya terserah berapa putaran, tergantung kita mau tinggi tas berapa. Nah, selanjutnya yang gak kalah penting adalah kita bikin handle-nya. Handle-nya berasal dari sebenarnya tusuk single memutar yang panjangnya ya kira-kira 120 cm. Nah, ini sudah saya awali, sebenarnya merupakan tusuk dasar juga sih, karena berasal dari rantai, kemudian saya putarin dengan tusuk single memutar macam ini. Kita putarin terus untuk mendapatkan tebal handle tas yang diharapkan. Oke ya, lanjut. Nah, kita udah dapat tebel tas yang diharapkan. Kemudian biar dia kuat, nah kita kasih nih tali yang ada di dalam rajutannya. Nah, ini saya pilih tali pramuka. Tali temali, kita ambil 3 sisi, 3 helai apa 3 tali ya. Kemudian kita satukan dan dijahit ya, pakai benang jahit. Kalau bisa benang nilon karena memang dia lebih kuat. Yang menjahitnya seperti ini, jadi ambil sisi-sisi yang berhadapan ya, ini kita ambil jahit biasa saja. Oke. Kita udah dapat handle talinya, kemudian kita mau siap-siap pasang ya di tali tasnya. Masukin ke tempat yang sudah kita bikin tadi. Nah, untuk bagian ujung-ujungnya, ujung talinya kita akan satukan ya. Bagian ujung yang akan kita jahit.
Jangan lupa dijahit biar dia lebih kuat. Dan juga jahit di tempat handle-nya tadi ya, biar dia tidak bergeser. Jadi sambungan jahitannya dia tetap rapi, tidak muter ke sana ke sini. Nah, ini handle yang sudah siap ya. Sudah siap kita gunakan. Karena kita nggak pakai red slatting, jadinya kita kasih tutup ya. Nah, ini saya sudah memulai untuk bikin single bolak-balik. Ini saya bikin 20 rantai. Kira-kira nanti setelah dapat panjang yang diharapkan, kemudian saya akan menyempitkannya atau mengecilkan bagian dari tutup ini. Mulai menyempitkannya atau membuat dia bentuk triangle. Nah, untuk selanjutnya saya lompati satu lubang untuk singlenya. Di sini satu rantai, kemudian balik dan mulai lagi dengan single, tapi saya lompati satu lubang. Lagi satu rantai, balik, kemudian saya lompati satu lubang. Oke ya, terus lanjutkan. Kita udah dapat bentuk yang mengerucut ya. Lanjut. Nah, ini tutupnya kita kasih kancing. Iya, kita pasang kancing ini dan satukan tutup dengan badan tas dengan cara dijahit. Setelah itu satukan dengan cara dijahit ya.